Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, uh, good day, everyone. How are you? I am fine. I am fine, sir. How are you? Okay, I am fine too. Thank you. Um, all right, nice to meet all of you today again in our class, uh, cross culture understanding class, CCU. Today I'm wearing this hat, uh, this hat, ya, topi ini untuk menghargai uh, budaya uh, nasional Indonesia, ya. Ini topi kerajinan dari uh, suku Sunda, misalnya. Waktu saya pergi ke Bandung, uh, ya, yeah. jadi ada, ada Minangkabau, ada Sunda, ada Batak, macam-macam seluruh Indonesia. Although we study about the United Kingdom, The United States of America or Australia or Canada or maybe you will travel around the world one day, but you need to remember your basic root is that you are Indonesians. Okay, that's uh, the obvious part. Without further ado, I'm going to send you. This is absensinya bagi yang sudah hadir pertama kali. Silakan diisi, silakan dicek di kolom. Uh, chat. Now I will continue directly to our presentation today. We will talk about the United Kingdom, UK. Uh, okay, look at this one. All right. Can you see the slide? Yes sir. Yes, sir. Oke, okay, good. All right now. This is the slide about the United Kingdom. Uh, before we start, let me say bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. warahmatullahi wassalamu ala, wa wa ala alihi wa Amin. Semoga pelajaran kita kali ini berfaedah ya dan bermanfaat bagi mahasiswa dan jadi amal ibadah kita semua. Amen. So today the topic is about focus on country the United Kingdom. As you can see this is the symbol of the United Kingdom, the flag actually, benderanya. Ini ada warna biru, merah dan warna putih nih. Kalau di sini kan transparan tapi sebenarnya itu adalah warna putih. Um, this is the UA, the United Kingdom flag, uh, bendera United Kingdom. Nah, sementara kalau yang digambar di bawah, ini adalah gambar, ini gambar ini ya, uh, sebuah daerah di UK yang cukup uh, termasuk uh, Birmingham kalau nggak salah, Birmingham, panasnya. Yeah. Uh, okay, alright, so I'd like to continue with My explanation about the UK. I take my sources from this book, Oxford Advanced Learner's Dictionary. Judul bukunya adalah Oxford Advanced Learner's Dictionary yang yang diterbitkan sebagai International New Students Edition. Nah, jadi dari kamus Oxford. Uh, jadi bukan dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, tapi memang Sumber yang sudah valid dan resmi beredar di Indonesia. So, um, right, we start from here. Now, I'd like to continue. The next one is about, um, okay, this one. This is about the Central Europe. We start about this one. Kita kenali lebih dahulu Eropa ini uh, Eropa Tengah istilahnya ya. So, this is the map of Central Europe, as you can see. Apakah hurufnya kelihatan di sini? Ada, we have here in the north, kita mulai dari Sweden, di sini di atas Sweden, Swedia, Denmark, and then closer to Denmark ada Denmark ibu kota Copenhagen di sini, ke bawah ada Germany, Germany di sini, ke kanannya kita akan ketemu dengan Poland istilahnya Polandia, Belarus. Uh, Belarus ini terus ke kanannya lagi akan ketemu dengan Russian Federation. Uh, saya pernah ketemu sama orang Rusia. Dia mengajarkan saya ekspresi bahasa Rusia kalau uh, apa kabar? Uh, spasiba pasibo katanya. Spasiba pasibo. That's Russian language. Uh, okay, that's uh, and then we have Lithuania. Uh, daerahnya kecil-kecil di sini ya, tapi mereka ini sebuah negara. Loh. That's one thing that makes me uh, amazed with this map. Kita negara kita berpulau pulau yang lebih besar daripada ini ya, tapi mereka menjadi sebuah negara yang cukup, bahkan cukup dibilang uh, makmur ya. Ada Ukraine ini Ukraina, uh, kemudian ada Romania, eh, Bulgaria ke bawah, Albania. Yugoslavia, mungkin nama-namanya kalian sudah pernah dengar juga ya di berita ada Yugoslavia, and then ini Italy, nah this is Italy right over here, and then we have France, ini bacanya adalah France, kalau bahasanya adalah French, oke okay? negaranya France. Um, terus ke bawah dekat dari France kita kenal dengan nama istilah uh, Spain. Spain ini, Spanyol, ibu kotanya adalah Madrid. Istilahnya, Real Madrid, seperti ini ya, Madrid. Terus kita ke atas, nah ini Netherlands, Danda. Bayangkan, Bayangkan, eh, makanya negara Belanda ini dulu mengambil tanah banyak dari Indonesia, makanya disebut dengan Amsterdam. negara dam, ya, banyak. Jadi, diperbesar daerahnya itu ke dam-damnya seperti itu, yang di sini di dekat dari Netherlands we will see Belgium Belgium di sini coklat Belgia yang terkenal itu susu apa ya susu Halo yang rasa coklat Belgia ini dia Belgium Germany so this is the Europe nah di luar dari Eropa ini nah di bawahnya ada Turki nih ya Turki ke sini nah Albania kemudian Greece Yunani Bulgaria seperti uh, ini uh, Negara Vroom uh, apa ini, Yugoslavia terus ke atas. Nah, sebelah kiri ini ada United Kingdom di sini, United Kingdom UK ya. Yeah. So this is Eropa awalnya UK bagian dari Eropa, tapi kemudian UK uh, merequest keluar dari uh, Eropa karena disebut dengan Brexit, British Exit at the time. So we come to see UK first ya, yeah? kita lihat UK. UK, ini dia peta UK. Uh, UK yang juga disebut dengan Great Britain. Ini dia, United Kingdom, terdiri atas uh, empat wilayah. Now let me read you uh, this text from the dictionary. Brit Britain, bunyinya adalah Britain. Kalau orang Indonesia ada yang bilang Britain. Bukan Britain, tapi Britain. ini Britain, Britain or Great Britain um, is a geographical area consisting of England. Di sini, England ya, yeah. England yang ini, England. And then Scotland. Ini Scotland di atas, the north of the UK. And then Wales. Wales di sini di bawah, di sebelah kiri. This is Wales. And then, uh, but not Ireland. Ireland ini enggak masuk. Irlandia ini enggak masuk kepada kepada UK dia Republic. Sementara kalau UK, uh, Scotland, Wales, and England ini uh, Northern Ireland ini ini masuk ke dalam di UK. Oke. Okay? Nah, di sini bunyinya. But not Ireland. The name Britain is often also incorrectly used to refer to the political state officially called the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This is abbreviated to the United Kingdom or the UK. Nah, jadi beda ya. Jadi nama Britain Britain ini Britain, kalau kita lihat ini Britannia. Ini seringkali diasosiasikan dengan nama United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang biasanya disebut sebagai United Kingdom. Jadi United Kingdom ini berbeda dengan Britain. Kalau Britain ini semua, ya. Yeah? Tapi kalau UK ini dia uh, United Kingdom of ini Great Britain, and ini Northern Ireland di sini. Northern Ireland, oke okay? di sini dia. Irlandia ini Irish terbagi dua, Irish Republic. The British Isles is a group of islands that includes Britain. Ireland, and a number of smaller islands. The Irish Republic, also the Republic of Ireland, formerly Eire, Eire, namanya ini, ya, yeah, Eire, is an independent state occupying the southern part of the island of Ireland. Di sini dulunya Irlandia ini, ini juga dijajah, uh, kemudian dia memisahkan diri uh, menjadi Irish Republic. Uh, split ya. Okay. Um, namanya saja bentuknya pulau-pulau tapi pulau-pulau itu juga salah satu ke kedaulatan sebuah negara ya to refer to the nationality of the people of Britain or the United Kingdom you use the adjective British nah, jadi orang-orangnya ini disebut British ya yeah. English describes people from England and should not be used to describe people from Ireland Scotland and Wales, who are Irish, Scottish, and Wales respectively. Jadi, kalau misalnya kalian menyebutkan English, they are English people. English people itu basically artinya orang yang berasal dari England saja, England ya. Jadi, bukan orang yang berasal dari Scotland, uh, Wales, atau uh, Wales seperti ini, karena nama mereka beda. Kalau yang dari Scotland. Mereka disebut, excuse me, Scottish, and kalau yang dari Wales disebut Welsh, seperti ini: Welsh. Kalau Ireland, Northern Ireland, itu disebut dengan Irish. There is further information in the notes and at the entries for British and Scottish. There are several objectives and nouns to describe people from some cities. This example: a person from London is a Londoner. Kalau yang dari London di sini. Kalau kita lihat berikutnya ya. Nah, ini dia London, ini England, ini Wales, ini Irish Republic. Ini, ini Northern Ireland. Northern itu adalah sebelah utara, utara ke ke, ke kanannya ke barat. Di sini Northern Ireland, this is Irish Republic. This is the UK right over here. Hmm. And then we have um, from Dublin is a Dubliner. from Glasgow disebut Glaswegian kalau dari uh, bunyinya orang US disebut Glas Glaswegian from Manchester a Mancunian Mancunian and from Liverpool dari Liverpool a Liverpudlian Liverpodlian. okay a Londoner who speaks with a local accent is also called a Cockney a is an informal name for a person from Birmingham. Nah, ini Brumi. Jadi kalau yang berasal dari ini kalau kalian lihat di foto oh, di di kamera saya itu kan ada gambar latar itu ya itu orang-orang yang tinggal di situ disebut dengan Brumi, uh, Birmingham. So, well, I wish one day I can go to the UK. I hope you can go there too one day. It's just exciting to see different culture the more you travel the more you understand that your life is meaningful and the pe the lives of other people is also meaningful as your life too okay so this is the map we have jadi nanti kalau menyebut nama the united kingdom uh, itu terdiri dari england scotland dan wales serta di sebelah Uh, Northern Ireland, oke? Okay. Tapi kalau misalnya masuk Irish itu beda. Irlandia, Irish, Saint George dan chan Channel ini ini dia Channel di sini ya. Wales. Um, next one, we will continue to see this. Nah. Silakan yang mau baca ini tentang the Commonwealth, the Queen with leaders of Commonwealth countries. Belas ini, silakan yang mau baca. Anyone? Yes, sir. Okay, Anissa English is spoken as the first language by over 300 million people and used as a means of communication by many more worldwide. One of the historical reasons for this is the spread of British rule during the British Empire. Now, many of the countries which were once part of the empire belong to a voluntary association, the Commonwealth. It is made up of 51 members, which are independent states, plus a number of dependencies, dependencies such as Bermuda, the Falkland Islands, Gibraltar, and until 1997, Hong Kong, where Britain is responsible for defence. foreign affairs and internal, internal security. All members recognize the British Queen as head of the com Commonwealth and in 17 countries she is also head of state. Members may have their own monarchies or be republics like India. Oke, okay. thank you Anissa. Nah, kita lihat di sini ya kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini dikatakan bahwa Bahasa Inggris ini diucapkan atau digunakan sebagai bahasa pertama oleh lebih dari 300 juta orang di dunia dan digunakan sebagai alat komunikasi by many more worldwide, by many more. Ini maksudnya oleh berbagai negara-negara lainnya di seluruh dunia. Salah satu alasan bersejarah kenapa hal ini terjadi adalah karena spread of British rule during the British Empire. Nah, dulunya tahun 1960-an, 50-an, 40, -an, 40 -an, 30, 40-an 40 itu itu British British ini memang sangat rule mereka ekspansinya seperti itu ya melebarkan wilayah segala macam jadi saat men, saya tidak bilang menjajah ya tapi mereka melakukan pelebaran wilayah dan di saat itulah terjadi penyebaran bahasa Inggris British rule British Empire now many of the countries sekarang banyak berbagai negara yang dulunya uh, bagian dari empire jadi British Empire itu sudah 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 tidak ada belong to a voluntary association. Jadi negara-negara tersebut yang dulunya bagian dari empire masuk ke dalam sebuah persatuan yang voluntary. Voluntary ini maksudnya sukarela disebut dengan Commonwealth. Kalau misalnya kalian pernah dengar istilah Commonwealth countries itu berarti negara-negara persemakmuran Inggris namanya. It is made up jadi Commonwealth ini terdiri dari 51 anggota yang ke 51-nya itu adalah independen, eh, mandiri. Termasuk beberapa dependencies, pulau-pulau kecil, seperti misalnya Bermuda, kemudian pulau-pulau Falkland, Gibraltar, dan Hong Kong. Cuman Hong Kong tahun 1997 dia mau melepaskan diri dari Commonwealth. Dia masuk ke Cina waktu itu. Nah, sekarang Hong Kong juga ingin melepaskan diri dari Cina uh, karena satu dan lain hal. Where Britain is responsible for defense, jadi di mana Britain ini bertanggung jawab uh, perihal pertahanan, hubungan diplomatik dan keamanan internal. Semua anggota mengenal Ratu Inggris, Ratu British ini sebagai kepala dari Commonwealth dan di 17 negara lainnya she's also head of state dan di 17 negara lainnya dia juga kepala dari negara members may have their own monarchies or be republics like India jadi negara-negara yang masuk ke dalam anggota Commonwealth ini diberi kebebasan untuk memilih menjadi negara bersifat monarki atau republik Jadi misalnya negara India India ada negara republik yang pada dasarnya bersama uh, dengan kita. Belanda juga seperti itu, Republik. Dulunya Indonesia hampir sama dengan monarki, tapi karena kebanyakan kerajaan, kerajaan Demak, kerajaan Walu, Galugung, kerajaan segala macam, akhirnya kerajaan tersebut pada berantem semua ini <laughs> merebutkan wilayah. Nah, masuk ini yang apa Belanda, Portugis segala macam mencaplok juga Indonesia. Akhirnya kita merdeka, uh, itulah amazing ya merdeka kita sampai sekarang dari penjajahan itu tanggung jawab yang besar ya, bagi generasi Indonesia. Oke, okay, so this is English and Commonwealth. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Silahkan yang mau baca ini bagian ini. Anyone? Yang cowok lagi. Yang cowok yang mahasiswa jarang ini. Atau saya panggil. Silakan. Panggil aja, Sir. Angga. Mana Angga? Silakan angga, ada, angga Are you there? Siapa yes, sir? Oke, okay, silakan. Yang the heads ini ya, yes, sir. Yeah, the heads. The heads. The heads. Hmm. The heads of government of the Commonwealth countries meet every two years to discuss matters of common interest. The aims of the Commonwealth are to combat discrimination. Operation and in quality and to promote work, peace, and cooperation on trade and development. There are strong culture, cultural and sporting links among members. The Commonwealth Games are held every four years and are open to competitors from all member states. Okay, thank you. Anga, anga, ini nama aslinya Ferdi, serangga enggak angga, Oh Ferdi, 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 oke, okay, thank you. Ini kok wajahnya enggak ada, enggak kelihatan. Lagi tidur tiduran. <laughs> Biasanya jam segini sudah tidur tiduran, oke. Okay. Alright Ferdi, thank you. Uh, jadi saya lanjutkan penjelasannya di sini. The heads of government, jadi kepala kepala negara ini seperti kalian lihat di fotonya, ini diambil pada tahun 1990-an ini ya, ketika Perdana Menteri, uh, misalnya India, Pakistan juga dari sini. Kemudian ada Queen Elizabeth uh, masih tetap seperti ini beliau ya. And then the heads of government of the Commonwealth countries meet bertemu setiap dua tahun sekali untuk mendiskusikan hal-hal yang, yang bersifat umum tujuan Commonwealth untuk combat diskriminasi, opresi, opera, ini maksudnya uh, so pimpinan yang terlalu menekan ke bawah begitu, oppress menjajah akhirnya, dan inequality ketidak, ketidak apa ya ketidak gitu, misalnya kalau perempuan bekerja digaji satu juta lima laki-laki digaji tiga juta itu tidak sejajar, kecuali divisi dan posisinya berbeda, pimpinan mungkin sekitar seperti itu. Ya. Jadi perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk maju dan berkembang di konteks Commonwealth ini. And to promote world peace, mempromosikan world peace ke damai dunia, dan kerjasama dalam hal perdagangan dan kemajuan. Ada ikatan yang kuat dalam hal budaya antara anggota Commonwealth ini. Commonwealth Games ini diadakan sekali empat tahun dan terbuka untuk kompetitor dari semua anggota Commonwealth. So this is The form of the Commonwealth ini menjadi pada waktu British Rule ini negara-negara ini dulunya memang masih miskin, belum terbentuk banyak yang apa namanya uh, belum berkembang. Memang ada juga kerajaan seperti itu, tapi karena British Rule at the time British Empire, so they try to take over. Nah terbentuklah lama-lama uh, seperti ini uh, menjadi the Commonwealth. Something that we have seen in the past. Kita lanjutkan, oke. Okay. Nah, kita masuk ke the legal system in England and Wales. Kita masuk ke sistem legal. Kalau yang minggu lalu kita membahas sistem legal yang ada di United States of America, sekarang kita masuk ke legal system in England and Wales. Nah, gimana kalau di UK sama atau tidak dengan yang di Amerika? Amerika? Kemarin, kan ada judge, dan persecutor, macam-macam uh, namanya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini legal system in England and Wales. Nah, uh, silakan baca ini. Anyway, um, uh, Mufidatul Husna, silakan. Yes, <coughs> <When> the... <coughs> sorry, sorry. When the police believe that somebody has committed a crime, they arrest the person and the case is isn't, then isn't heard in court and treated as a criminal, criminal case. The court also deals with civil cases where the crime has been committed, such as cases of divorce or disputes over property. Okay, all right, thank you. Di sini dikatakan bahwa Ketika polisi percaya bahwa seseorang telah committed a crime, nih, committed a crime ini maksudnya commit ya, commit ini melakukan dan memang benar-benar melakukan ya, mereka akan menangkap orang tersebut, ya arrest, menahan arrest bukan menangkap menahan bahasa lebih bagus, mereka menahan orang tersebut and the case dan kasusnya kemudian heard in court, nah, berarti kan nanti dibahas di persidangan and treated as a criminal case, dan akan di lakukan sebagai kasus kriminal. Ya, kalau ketika seseorang berbuat kriminal, uh, ya, so do not do crime. Oke? Okay? The court also uh, deal with civil cases. Ya. Jadi sidang-sidang uh, sidang tersebut akan berkaitan juga dengan kasus-kasus masyarakat sipil, di mana tidak ada kriminal yang dilakukan seperti kasus divorce, perceraian misalnya, atau sengketa terhadap Hak milik tertentu, properti. Kalau di, di kita di Sumatera Barat seperti misalnya eh, kepemilikan tanah, misalnya ada hukum waris seperti itu. Nah kalau di sana di di UK di Inggris ini akan masuk ke dalam eh, civil cases. Jadi ada case itu dua, berarti civil cases dan criminal criminal cases, different different cases. Nah sekarang kita lihat. Ini gambarnya salah satu bentuk gambarnya ada simbol dari the UK di sini kalau if you can see uh, this is the shield kita lihat ada namanya magistrates Oke, okay, silakan magistrates uh, coba Cia Sintika Rahma silakan Cia Yes sir Magistrates, least serious criminal and civil cases are dealt with in the magistrate's courts, where there is no jury but a case is usually heard by two or three magistrates. Most magistrates are uh, also known as justice of the peace, or GPS, work part-time and are not paid. They are given some training but do not need legal qualification. Are uh, of the first advise them on the law when they have heard a case. The magistrates read a verdict and where necessary decide what the punishment should be. Okay, thank you. Um. magistrate magistrate ini uh, magister bukan magister yang alumni basis apa uh, mahasiswa tamat S2 enggak ya bukan magistrate ini yang mengurusi less serious criminal and civil cases jadi yang masalah kasus krimi, kriminal yang tidak terlalu parah misalnya mencuri di toko misalnya yang menghilangkan beberapa produk atau yang tidak parah. kalau kalau membunuh seseorang killing someone meskipun dalam konteks yang membela diri itu termasuk offense juga termasuk heavy criminal case mesti ingat kasus orang Indonesia yang membunuh orang laki-laki uh, yang di Inggris itu do you know his name sempat viral orang Indonesia dia dari Medan musuh yang katanya dia um, sesama jenis Renat Siregar siapa sih sen? Ah ya, Siregar itu Renal Sinaga ya jadi contohnya seperti itu kan di Inggris kan ya? Ya di Inggrisnya. Jadi kasus seperti itu itu masuk ke dalam ini criminal case. Jadi kalau the police believe, nah polisi ini kalau di sana tidak main tangkap kita jadi akan memperhatikan dulu sampai ada report laporan dan ada CCTV surveillance segala macam itu nanti akan dilaporkan ke sini uh, civil criminal case. Nah, kalau yang magistrate itu akan membahas tentang less serious criminal yang tidak terlalu serius. Makanya kalau membunuh orang segala macam itu di UK itu sangat ofensif. It's 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 not going to be acceptable if you kill uh, people person for no reason. Although you have reason, but you you are not allowed to do that. Okay, uh, where there is no jury, but the case is usually heard by two three magistrate. Jadi kalau misalnya tiba di persidangan magistrate ini, tidak ada juri kecuali yang super court yang di atas nanti ya tidak ada juri kemudian most magistrate dan juga dikenal dengan justice of the peace untuk kedamaian bekerja part time dan tidak dibayar bayangkan part time and are not paid bayangkan menjadi menjadi magistrate itu tidak dibayar that's, wow that's great um, how do they have a life maybe working somewhere else. They are given some training, but do not need legal qualification. Jadi tidak perlu kalau magistrat ini yang paling kecil ya di bawahnya. A clerk of the court advises them on the law. Jadi clerk of the court ini memberikan saran kepada mereka dalam berkaitan hukum undang-undang. Ketika mereka telah mendengar kasusnya apa, magistrat tersebut reach a verdict. Verdict ini maksudnya putusan hakim ya, putusan hakim tapi di level magistrate kasus-kasus kecil. Tapi kalau kasus renal Sinaga itu bukan kasus kecil itu sudah masuk ke national case yeah? So that's what you need to to remember. Uh, where necessary decide what the punishment would would be. Jadi uh, dan di sana akan memutuskan hukuman seperti apa yang harus diberikan untuk kasus yang di tingkat less serious criminal misalnya mencuri apa mencuri makanan kecil misalnya masuk kasus klepto kemudian uh, apa merobek pakaian dia stres merobek pakaian di sebuah toko itu masuk kriminal oke okay? so it's very offensive kalau yang bunuh diri kemudian pokoknya menghilangkan nyawa sifatnya dangerous itu masuk kepada kepada kasus crime uh, it's it's criminal case kita lihat di sini yang berikutnya uh, Magistrates also decide what should happen to somebody between the time they are arrested and the time when the case is heard in court. Nah, jadi magistrates ini akan menentukan apa yang harus terjadi pada seseorang ketika, antara dia ditahan dengan ketika kasusnya dilihat di didengarkan di pengadilan. Jadi ditahan dulu gitu, jadi di, di, di dulu, jangan lari gitu. Loh. Itu maksudnya jangan lari nah kemudian ketika dia dipegang seperti itu dia bisa dibawa ke pengadilan dan diminta keterangan sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada kemudian they may grand bail allow the person to be free until the trial if a of money is paid nah jadi grand bail ini dia bisa lepas kalau memberikan sejumlah uang ke pengadilan um, sampai until the trial trialnya sampai berikutnya ada yang laporan lagi or remain her or him in custody. Keep the person in prison until the trial. Trial ini maksudnya sampai sidangan berikutnya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau di Inggris itu uh, kita membayar. Uh, if a sum of money is paid, membayar. Sampai trial. Itu grand bail. Now, grand bail. Tapi kalau bisa terbukti, bisa bail tetap Anda ditangkap. Arrested begitu keep the person kalau in custody remaining custody berarti ditahan tapi tidak boleh keluar dari dari tahanan seperti itu ya mungkin tahanannya tidak tahanan yang parah tapi di level tahanan masih di dalam kota misalnya tapi namanya tahanan kan siapa sih yang 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 mau gitu loh ditahan ya uh, jadi jangan bayangkan kalau di kita kan ditahan di penjara dalam penjara ada ada spring bed ada rice cooker, ada kulkas, ada TV, HP, akses ada. Itu nama menurut saya itu bukan penjara namanya ya. It's not. Karena pernah investigasi acara apa itu saya tonton. Um, penjara di Indonesia ada yang parah-parah banget, ada yang paling yang senang banget. Pejabat mantan pejabat Indonesia banyak yang masuk penjara kasusnya senang jadi situ kan, nggak akan ada efek jera kalau seperti itu. That's what I think. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, judges, judge. Silakan siapa yang mau baca ini? Anyone? Uh, Muji Burahman, coba silakan. Muji, judges. Yang mana, sir? Yang ini, judges. Tentang judges. Oke, okay. judges. More serious cases are heard by judges in the courts for criminal cases. Nah, ini suaranya. Courts. Ada musiknya di situ. Saya diperankan sedikit musiknya. Abdullah, mungkin suaranya mute saya mute tadi oke okay. silakan judges more serious cases are here by judges in the crown courts for criminal cases for the country courts for civil cases in civil cases and is in cases where the defend defendant has pleaded guilty guilty the judge guilty the judge Said alone without a jury, and after hearing the case, makes a decision or judgment. If the person of a crime it's not guilty, the he or she is tried before a jury. When the evidence has been heard, the judge goes over the facts. of the case that summing up and explain the law to the jury if they find the accused guilty the judge passes sentence that is decides what the punishment should be Ini apa tadi bunyinya? Uh, ini? Yang ini? The punishment should, should be Bukan yang sebelumnya. Judge desi, desi, pasti, bukan desides, desi des. bukan desides, decides, yeah, desi, decide. decides, yeah, decide. decides, ya, yeah. oke. Okay. Okay, nah, jadi nanti decide. kalau sudah misalnya sudah siap upload ke ini ke YouTube lagi dengarkan lagi ya videonya jadi bisa tahu mana yang ini ya yang kurang pas. Oke, okay, thank you, ibu Rahman. Um, ini judges ini tadi beda sama magistrates. kalau kalau judges, more serious cases are heard by judges in the Crown Courts for criminal cases or the County Courts for civil cases. Nah, jadi Crown Courts ini pada level Crown di tingkat monarki ini untuk criminal cases. Sementara kalau County Courts untuk civil cases yang kasus-kasus sipil tadi itu ya. Jadi ada dua ya kasus sipil, kasus kriminal. In civil cases, in cases where defendant has pleaded guilty, The judge sits alone. Jadi pada kasus persidangan sipil dan di kasus-kasus di mana defendant, defendant ini maksudnya orang yang dianggap melakukan perbuatan salah tersebut, has pleaded guilty, telah dinyatakan bersalah dalam sidang, the judge sits alone. Jadi hakim ini akan duduk sendiri tanpa juri, tanpa yang lain. Kemudian dia akan menentukan after hearing the case setelah mendengar kasusnya itu membuat keputusan atau judgment Makanya disebut putusan hakim. Dia sendiri. Makanya yang akan menjadi hakim itu orang memang benar-benar harus dipercaya. Ya. Oke, okay, it's going to be interesting to discuss about this one. Ini kayaknya zoomnya less than one minute. Ya. Kita, kita lanjutkan di yang kedua ya, sisi kedua. Nggak apa-apa. Kita break satu menit. Nggak apa, -apa. I'll see you again in session two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.